Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali di Philip Morning Market Call untuk edisi hari uh, hari ini, hari Selasa tanggal 6 September dan kembali lagi dengan saya Edward ya. Uh, hari ini kita akan membahas agenda yang pertama yaitu indikasi HSG. lalu kita masuk untuk pembahasan stocks to watch dan nantinya kita tutup dengan sesi tanya jawab. Oke okay. uh, untuk hari ini ya kita melihat ada indikasi bahwa IHSG kemungkinan ber akan bergerak sideways, di mana uh, level support dan resistance ini di level 5.318 sampai dengan 5.416. Untuk market driver sendiri kalau kita di pasar Asia pada pagi ini kelihatannya uh, regional cenderung mix, cenderung ya, uh, sideways dan ada yang meng mengaitkan juga uh, apa pergerakan dari pasar regional sendiri ini. Uh, karena investor sedang mencermati langkah-langkah ya, yang akan diambil oleh RBA atau Reserve Bank of Australia untuk uh, menentukan kebijakan suku bunga. Lalu, yang uh, kedua, kalau kita lihat dari harga minyak, ya, pada uh, pedagang kemarin, harga minyak ini naik cukup uh, tinggi ya, dan mencapai level tertingginya sejak. Agustus akhir Agustus kemarin ya dan untuk WTI sendiri naik menjadi 46.5 dolar per barelnya dan untuk Brent ini eh, hampir eh, mencapai level 50 dolar per, per barelnya di eh, high-nya kemarin. Oke, okay, lalu ada sedikit eh, berita yang tidak eh, mengenakan ya dari domestik sendiri yaitu consumer confidence Oke, ini turun ke level 113.3 di bulan Agustus ini turun dari level 114.2 jadi ada sekitar 90 basis point penurunannya di situ. Selain itu juga kelihatannya pasar domestik sendiri masih akan menantikan data cadangan devisa ya yang akan dirilis pada hari esok. Baik, Bapak Ibu, kita masuk untuk stock to watch ya. Di sini, yang pertama ada DLD. Untuk DLD sendiri, mereka mengatakan uh, bahwa mereka akan uh, apa, berencana untuk mengakui sisi sekitar 500 hektar lahan di Jawa Timur. Ya, dan rencananya, lahan ini akan dikonversikan menjadi uh, lahan industri ya dan uh, per first half kemarin ya, uh, DLD masih membukukan. Uh, masih belum membukukan uh, marketing sales jadi marketing sales masih nol oke okay, dan yang kedua ada keras ya atau keras atau steel di sini mereka berencana untuk uh, apa melakukan rate issue dengan target dana itu sekitar 1.8 hampir 1.9 triliun rupiah dengan penerbitan saham baru itu maksim maksimal hampir 5 miliar lembar de dengan harga sekitar 500 rupiah per lembar sahamnya dan kom dan ex dividend rate ini ya di uh, sorry ya okay, kum index sorry kum and ex dividend ya ini dicatatkan pada tanggal 17 dan 18 Oktober. Lalu yang ketiga ada ICCA, bukan dividen bukan Oke baik. Uh, sedikit koreksi ya. Uh, tadi untuk kun kum and X right date ya. Jadi bukan bukan dividend ya. Sedikit koreksi. Lalu yang uh, yang ketiga ada Ssia uh, di sini mereka mengatakan bahwa uh, apa? Target dana yang diterbitkan melalui obligasi ya mereka mendapatkan dana sekitar 900 miliar rupiah ini sedikit di bawah target awal mereka yaitu satu triliun rupiah ya mereka mengatakan kendala ini uh, karena banyak investor yang subscribe di obligasi yang bertenor tiga tahun namun perseroan sendiri mereka lebih prefer untuk mengambil uh, obligasi yang bertenor lebih lama yaitu lima uh, tahun ya karena mereka mengatakan Uh, dana yang diserap ini akan digunakan untuk uh, membeli lahan. Jadi memang mereka membutuhkan uh, apa pembiayaan yang uh, jangka panjang. Oke, okay. yang terakhir Merco, uh, Merco sendiri melalui anak usahanya itu Merco Bawean, ya ini menjual 100% kepemilikan uh, partisipasinya di PSC Bawean, ya dan uh, apa penjualan ini di apa Merco sendiri sudah menandatangani perjanjian penjualannya ya. Yang membeli itu dari pihak High Oil ini High Oil. Ya dan uh, sampai sekarang untuk uh, apa transaksi atau nilai transaksi dari penjual ini masih belum di uh, disclose oleh Merco sendiri ya. Jadi uh, apa kita masih belum tahu seberapa dampaknya, seberapa besar Uh, apa nilai jualnya. Oke okay, Bapak Ibu uh, mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya di sini ada tambahan uh, dari Afdal untuk technical recommendation-nya, silakan Afdal. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi technical recommendation bersama dengan saya Afdalis di sini. <tuh> Tapi sebelumnya kita review terlebih dahulu rekomendasi kita pada tanggal 1 September kemarin di mana kami merekomendasikan 4 saham yaitu Pegas Astra Internasional CTRS dan PPRO. Dan saya kira untuk Pegas ini kemarin sudah saya review Di mana saham Pegas itu sudah menyentuh level cut loss kita Di sekitar level 2890 Kami menyarankan untuk tidak masuk Ke saham Pegas ini Karena tampaknya ada kecenderungan saham Pegas ini Melanjutkan pelemahannya sampai ke level 2600 Untuk saham Astra Untuk saham Astra masih e, berada dalam trading plan kita, di mana saham Astra ini tampaknya ada kecenderungan pada hari ini menyentuh level target price kita di sekitar level 8.350. Kalau marketnya mendukung, di mana kami menyarankan apabila Bapak dan Ibu memiliki saham Astra dan mengikuti trading plan kami, di mana kemarin kami menyarankan untuk entry pointnya di sekitar level 8050 which is ini sudah menyentuh level uh, sudah memasuki level entry point kita dan target price-nya di sekitar level 8350. Jadi kami menyarankan sekali lagi apabila Bapak dan Ibu memiliki saham Astra di harga 8050 ada baiknya nanti kalau sudah menyentuh level 8350 direalisasikan terlebih dahulu untuk profitnya. Kemudian saham yang ketiga yaitu saham CTRS. Di mana saham CTRS ini terlihat jelas sudah menyentuh level entry point kita di sekitar level 2500 dan target price kita di sekitar level 2650. Bahkan kemarin high-nya sudah menyentuh level 2700. Apabila Bapak dan Ibu mengikuti trading plan kami untuk saham CTRS, seharusnya Saham CTRS ini memberikan return kurang lebih 6% dalam waktu dua hari bursa. Selanjutnya saham yang ketiga yaitu saham PPRO, di mana saham ini sama dengan CTRS sudah menyentuh level target price kita di sekitar level 800. Bahkan kemarin ditutup di harga 855. gimana apabila Bapak dan Ibu memiliki saham ini dalam dua hari bursa sudah memiliki return kurang lebih 13% untuk saham PPRO. Baik, selanjutnya kita masuk ke rekomendasi teknikal pada perdagangan hari ini. Di mana kembali kami merekomendasikan empat saham yang bisa Bapak dan Ibu perhatikan. Langsung saja masuk ke saham pertama yaitu saham AISA Baik untuk saham AISA, tampak pada layar trennya untuk jangka menengah dari bulan Mei sampai sekarang ini masih tergolong bullish trend. Dan tampaknya kemarin atau 3 hari bursa kemarin itu saham AISA ini mencoba menguji MA20-nya, tetapi belum berhasil menembus MA20-nya, dalam artian belum berhasil ditutup di bawah MA20. Jadi tampaknya ada peluang untuk saham AISA ini. Kami menyarankan untuk coba masuk di saham AISA ini di sekitar level 2100 sampai di sekitar level 2110 di mana level itu merupakan level MA20. Dan untuk level target price jangka pendek itu di sekitar level 2190 atau di garis yang berwarna hijau ini. Dan untuk level stop loss-nya mohon dijaga ketat di sekitar level 2050. Itu merupakan trading plan untuk saham Aisa. Saham yang kedua yaitu saham saham Antam. Di mana saham Antam ini sama seperti Aisa, tampaknya saham Antam ini sedang menguji MA 100-nya atau garis yang berwarna hijau muda ini. dan belum berhasil ditutup di bawah MA 100. Jadi tampaknya ada peluang untuk kita bisa mengoleksi saham Antam ini. Apabila Bapak dan Ibu ingin coba masuk, boleh dicoba nanti di sekitar level 700 untuk level entry point-nya. Untuk level target price jangka pendek itu di sekitar level 730 dan cut loss-nya mohon dijaga ketat untuk saham Antam ini di sekitar level 680 atau di garis yang berwarna merah ini. Saham yang ketiga yaitu saham saham BBKP di mana saham BBKP ini tampaknya mencoba menguji level MA20-nya sama kayak Aisyah tadi, saham BBKP ini tampaknya sedang mencoba level MA20-nya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin masuk di sampai BKP boleh dicoba masuk di sekitar level MA20. Karena tampaknya sampai BKP ini trennya masih bullish trend dan masih ber, selalu berada di atas MA20-nya. Untuk masuk atau entry point boleh dicoba di sekitar level 695. Untuk target price jangka pendek itu di sekitar level 720 dan cut lossnya di garis yang berwarna ini di sekitar level 680. Dan saham yang terakhir yang bisa Bapak dan Ibu perhatikan pada perdagangan hari ini yaitu saham ICBP. Di mana dua hari bursa terakhir saham ICBP ini mengalami pelemahan dan tampaknya eh, saham ICBP ini kemarin berhasil masih berhasil ditutup di atas MA 20 dan ada potensi untuk menguji eh, MA20 MA20-nya oleh karena itu kami menyarankan apabila Bapak dan Ibu ingin coba masuk di saham CBP boleh dicoba di sekitar level MA20 atau di harga 9350 karena tampaknya MA20 ini merupakan support yang cukup kuat dari <tuh> bulan April kemarin saham CBP ini masih berada di atas MA20 untuk level target price di sekitar level 9675 dan level cut lossnya atau stop lossnya nanti di sekitar level 9150 atau di garis yang berwarna merah ini. Baik, saya kira cukup untuk uh, technical rekomendasi. Selanjutnya, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan. Silakan untuk mengetikan pertanyaannya di kolom question yang tersedia atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id atau bisa juga melalui Twitter kami @pmmcresearch. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ketinggalan atau ingin menyaksikan kembali webinar pagi ini bisa disaksikan melalui YouTube channel kami di research-philipssecuritiesindonesia. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Siutarno yang menanyakan mohon saran sell atau hold untuk saham Indi. Baik, Pak. Untuk saham Indi tampaknya trennya untuk jangka menengah maupun jangka panjang masih bullish tren, Pak. Di mana saham Indi ini kemarin berhasil ditutup di atas MA 20-nya. Oleh karena itu, apabila Bapak Syutarno sudah memiliki saham Indi di harga bawah, boleh kami sarankan untuk di hold terlebih dahulu dan nanti direalisasikan profitnya di sekitar level 720 sampai 730 pak untuk saham Indi. Karena ini merupakan level resisten yang uh, yang pertama untuk saham Indi. Terima kasih. Baik, eh uh, Bapak Ibu kembali dengan saya Edward. Ya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Sugianto. Mohon ulasan untuk KB. Untuk KB Pak, kalau kita lihat kemarin ya. Uh, beberapa dua hari belakangan ini ya Kalbit mencoba untuk apa menembus level resistennya di level 1800 namun kelihatannya uh, tidak berhasil ya dan harga ini mulai koreksi ya mulai turun ke bawah dan per kemarin per penutupan kemarin ya ini harga sudah berada di bawah MA 20-nya. Ya, jadi um, di sini mungkin kita bisa mengambil dua option ya. Option pertama kita bisa menunggu di level bawah ya di level menegati MA 50-nya atau uh, lebih baik ya kalau dapat kita bisa menunggu di level 1600. Oke, okay, namun kalau kita lihat di sini ya pergerakan ini kelihatannya sih masih bullish ya. Jadi kalau mungkin uh, Pak Sugianto ingin mengambil momentum ini ya mungkin bisa kita sarankan untuk masuk ya dengan catatan level cut loss ini harus uh, cut, ketat ya. Jadi untuk level stop loss nya ya uh, mungkin kalau harga ini sudah mencapai level 1.670 ya. Di bawah 1.675 saja mungkin sebaiknya kita loss, pak, oke? Okay. Dan uh, apa untuk untuk level take profitnya tentu saja kita akan menunggu ya, menunggu apabila kal apa menunggu dan melihat ya apakah kalbi bisa mencapai level resistance selanjutnya which is itu di level 1.900 ya dan kalau tidak salah level ini juga merupakan level all time high-nya ya di level 1000 ya level 1900 ini merupakan level all time high-nya ya jadi untuk saat ini mungkin eh, kembali lagi ke ke Pak Sugianto ingin mengambil opsi yang mana selanjutnya pertanyaan dari uh, Pak Levis ya uh, untuk gudang garam untuk gudang garam di sini Pak kalau kita lihat ya uh, beberapa hari lalu harga ini sempat menembus ke bawah level ma200 nya ya, namun kelihatannya uh, kemarin ini sudah ditutup di atas ya uh, mungkin saran kami ya bisa masuk bisa coba untuk masuk karena uh, apa, harga sekarang ini berada di level supportnya, ya, dan kelihatannya MACD juga ada potensi untuk uh, balik arah untuk naik ke atas, dan stokastik ini juga berada di zona yang cukup bagus, ya, uh, di zona yang uh, oversold dan sudah mengarah ke atas. Jadi secara teknikal saya rasa uh, untuk gedang garam kalau untuk kita apa untuk entry, ya, saat ini saya rasa masih cukup cukup bagus. Dan uh, mungkin untuk level take profitnya kita bisa coba di level 68.000 ke atas dan untuk level cut loss ya, uh, atau untuk level stop loss. Mungkin kita harus coba ambil ya kalau harga ini menembus di level swing low terakhir atau menembus uh, ke bawah level 62.000. Mungkin kita harus uh, apa mempertimbangkan untuk melakukan stop loss di sana. Begitu. Baik, selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, dengan saya, Milka, dan saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Bapak Haryanto yang menanyakan, "Apa pengaruhnya jika tarif baru koneksi antar operator diberlakukan atau ditunda terhadap saham Telkom? Baik, Pak, untuk saham uh, Telkom uh, di sini, kita, saya akan bahas dulu. Untuk tarif interkoneksi, yang dimaksud dengan tarif interkoneksi adalah uh, biaya yang harus dibayarkan oleh salah satu operator ke operator lain yang menjadi tujuan panggilan. Jadi, selama..." ini tentu yang diuntungkan uh, adalah adalah operator yang memiliki banyak uh, BTS yang menjadi tujuan panggilan which is uh, selama ini yang diuntungkan adalah Telkom dan uh, pemerintah sendiri saat ini berencana untuk uh, memberikan ruang berlebih untuk uh, operator lain selain Telkom untuk mendapatkan untuk mendapatkan keuntungan berlebih dengan menurunkan tarif interkoneksi ini. Jadi dari sisi Telkom sendiri tentu mereka akan mengalami penurunan penurunan revenue terutama dari tarif interkoneksi ini karena selama ini tarif yang dibayarkan oleh operator lain ke Telkom adalah sebesar Rp250 per um, per menitnya. Jadi uh, misalnya ada XL ataupun Indosat untuk menelpon um, menelpon ke telkomsel ini harus membayarkan sebesar 250 per menit. Namun uh, sejak uh, pemerintah berencana untuk menurunkan menurunkan tarif interkoneksi ini biaya ini akan diturunkan menjadi 204 rupiah. Jadi di sini kalau kita lihat yang diuntungkan adalah operator lain selain Telkom. Sementara untuk Telkom sendiri tentu mereka akan menolak karena akan mengalami penurunan revenue terutama dari tarif interkoneksi sendiri. Dan untuk saat ini kami sendiri belum menghitung seberapa besar pengaruh ke Telkom sendiri. Namun kami rasa tidak terlalu besar. Kalau dari Telkom sendiri, dari manajemen Telkom mereka mengatakan bahwa akan mengalami penurunan revenue itu sekitar 800 miliar. Tapi kalau kita hitung untuk revenue atau pendapatan Telkom secara keseluruhan selama satu tahun itu lebih dari 100 triliun rupiah. Jadi 800 miliar itu hanya sekitar satu persen dari hanya berkurang sekitar satu persen dari pendapatan telkom keseluruhan. Jadi kami rasa memang di sini telkom mengalami akan mengalami penurunan pendapatan, namun tidak akan signifikan, Pak. Dan untuk selanjutnya ini pertanyaan masih mengenai saham telkom ini dari Bapak Edmanov mengenai review saham Telkom dari sisi teknikal sendiri kami rasa uh, untuk saham Telkom bisa masuk jika harga Telkom ini berhasil break dari level resistennya yaitu level di level 4.220. Jadi jika harga hari ini berhasil ditutup di atas level 4.220 kami bisa rekomendasikan untuk uh, buy dengan strategi breakout. Jadi jika bapak sudah mengincar saham ini, mungkin bisa ditunggu pak sampai dengan penutupan nanti. Apakah berhasil ditutup di atas 4.220 atau tidak demikian pak? Dan selanjutnya di sini ada pertanyaan dari bapak Markus Putireo untuk saham BBRI dan BMRI. Baik uh, untuk saham BRI saat ini pergerakannya uh, masih masih bergerak di masih bergerak sideways ini di kisaran level support yaitu supportnya sendiri ini berada di level 11.500 jadi di level EMA EMA 50 di sini kalau kita lihat EMA 50 merupakan support yang cukup kuat di level 11.500 dan untuk level resistance terdekat di level 12.150. Jadi selama harga masih bergerak di atas level EM-50 di sini kami masih bisa sarankan hold dan nanti mungkin bisa dipertimbangkan untuk sell all strength di kisaran level di atas 12.000 demikian Pak dan uh, jika Bapak ingin masuk di saham ini mungkin bisa menunggu Pak uh, sebaiknya buy on weakness jadi menunggu di kisaran level 11.500 baru bisa mulai diakumulasi dan kami tidak menyarankan untuk masuk di level saat ini karena harganya masih cukup tinggi. Sementara untuk saham BMRI Untuk BMRI support resistance-nya saat ini masih berada di level 10.875 dan untuk resistance terdekat kita ambil uh, swing high terakhir yaitu di level 11.550. Jadi uh, jika bapak sudah memiliki saham ini masih bisa di hold selama harga masih bergerak di 10 di atas level 10.875. Namun jika harga uh, ditutup di level di bawah 10875 kami bisa sampaikan untuk dilepas sementara dan nanti mungkin bisa buy on weakness jika harga uh, sudah di harga yang lebih rendah demikian Pak. dan pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Ahmad Dedi yang menanyakan di sini untuk harga fundamental saham Telkom di berapa baik kami sendiri kemarin per per first half 2016 Pak kami menemukan target harga untuk 12 bulan ke depan di level 4350. Jadi memang saat ini sudah mendekati mendekati potensial upside-nya sendiri sudah tidak terlalu banyak karena harga sendiri kalau kita lihat harganya sejak awal tahun ini sudah sudah um, terus bergerak naik. Jadi um, sudah sudah bergerak sekitar 15% lebih. Jadi karena itu kami mendapatkan target price uh, potensial upside-nya sendiri tidak terlalu tidak terlalu besar. Namun untuk jangka pendek mungkin kita bisa um, mengambil resu, uh, level resisten terdekat yaitu di level 4.550 untuk target price jangka pendek. Jadi uh, untuk jangka pendek mungkin ada potensi me masih menyentuh level resistennya yaitu di sekitar di atas level 4.500 sebelum nanti kemudian uh, di uh, 12 bulan ke depan ini kembali ke ke harga fundamental awalnya yaitu di sekitar level 4.300-an. Jadi uh, untuk jangka pendek sendiri masih ada potensi, sementara untuk jangka menengah dan jangka, uh, untuk jangka panjang 12 bulan ke depan ini akan kami rasa akan kembali ke fair value-nya sendiri demikian, Pak. Dan pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Itman Novialdi, uh, untuk review dari saham BNGA, baik Pak, uh, memang untuk BNGA ini, uh, kalau kita lihat pergerakannya selama seminggu terakhir, ini cenderung beris jadi. Uh, Beberapa hari terakhir ini mengalami auto reject, dan uh, baru beberapa uh, setelah dua hari berturut-turut ini mengalami auto reject, baru ini uh, belakangan mulai mengalami rebound, namun uh, tampaknya tidak terlalu kuat, Pak. Dan hal ini memang uh, disebabkan karena, seperti kami pernah jelaskan sebelumnya, bahwa uh, CIMB Malaysia ini membagikan dividen, -dividen dari. Uh, Dividen saham dari BNGA, jadi hal ini. Dan untuk dividennya sendiri, ini di level yang lebih rendah, yaitu di sekitar level Rp500. Jadi, setelah mereka mendapatkan dividen saham di level Rp500, mereka sepertinya ini lebih banyak yang melakukan jual karena harganya sendiri di harga pasar ini lebih tinggi. Karena itu, banyak yang melakukan penjualan. Jadi, untuk saat ini, kami belum merekomendasikan untuk masuk ke saham ini karena kami rasa tekanan jual yang sendiri masih cukup tinggi demikian Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adil yang menanyakan untuk saham Pegas. Untuk saham pegas ini eh, ada momentum untuk terjadi rebound jika kita amati di sini. Ini stokastik ini sudah mengarah ke atas. Di area eh, oversoldnya, jadi ada kemungkinan untuk jangka pendek ini ada kemungkinan untuk rebound. Jadi bisa diamati jika Bapak sudah memegang saham pegas ini bisa di hold terlebih dahulu. Namun jika belum belum memiliki saham bekas ini bisa masuk di harga 2850 hingga 2870. Kemudian pertanyaan dari Bapak Ipong yang menanyakan untuk saham Asri, jika ingin masuk ke saham Asri apakah level 500 cukup baik? Bagaimana tren jangka pendeknya? Baik, untuk saham Asri, ini selama saham Asri ini masih bisa bertahan di atas EMA 50 nya atau bisa bertahan di atas harga 495 ini masih masih memiliki potensi e, untuk rebound jadi jika ingin masuk ini sebaiknya masuk di range harga 490 hingga harga 500 dengan memasang e, stop loss ini pada level supportnya itu di sekitar harga 480 untuk level uh, stop lossnya. Jadi jika ingin masuk ini masuk di range harga 490 hingga uh, 500. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Suhartono yang menanyakan untuk saham Adaro dan PTBA. Untuk saham Adaro, ini trennya sendiri masih cukup bullish. Untuk jangka panjang maupun jangka pendek, jadi kami menyarankan untuk bisa ditahan terlebih dahulu jika sudah memiliki saham Adaro. Namun jika belum memiliki saham Adaro, ini sebaiknya masuk pada saat terjadi koreksi. Sementara untuk saham PTBA, seperti halnya ada RO sampai PTBA ini juga trennya ini masih cenderung bullish untuk jangka pendek maupun jangka panjang di mana jika kita melihat indikator atau indikasi MACD-nya ini kemungkinan besar berpeluang terjadi golden cross jadi kami menyarankan jika Bapak Ibu sudah memiliki sampai TBA ini bisa ditahan terlebih dahulu namun jika belum memiliki ini bisa menunggu konfirmasi hingga MACD terjadi Golden Cross baru e, masuk ke saham PTBA. Baik, e, berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri dulu untuk sesi Philip Morning Market Call hari ini. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan dan selamat pagi.